Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Assalamualaikum semua. Bersama Dating Connie dijemput khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Dating Connie nak gosip-gosip sikit pasal selamat tinggal Ashraf Sinclair, BCL lakukan ini lepas kahwini Tiko. Dikabarkan bakal melangsungkan perkahwinan beberapa hari lagi, penyanyi bunga cinta Lestari dilihat sudah tidak lagi menggunakan nama BCL Sinclair di Instagram miliknya pada Jumaat. Menerusi carian di aplikasi berkenaan, bunga sudah memadam nama keluarga Allahyarham suaminya iaitu Ashraf Sinclair dan menggantikan dengan username baru iaitu It's Me BCL. Tindakan bunga itu mengundang pelbagai reaksi daripada netizen serta peminat dan rata-ratanya dilihat menyokong penyanyi lagu cinta sejati ini untuk meneruskan kehidupan bersama pasangan baru. Ashraf Sinclair selalu di hati BCL. BCL hanya ingin meneruskan kehidupan dan dia berhak untuk bahagia, tulis netizen. Sebelum ini, bunga dilaporkan bakal mendirikan rumah tangga dengan lelaki yang pernah dikaitkan dengannya iaitu Tiko Wardana. Bunga, 40, dan Tiko yang juga seorang duda dikatakan bakal disatukan sebagai suami isteri pada 2 Disember ini di sebuah hotel di Bali, Indonesia. Perkara tersebut didedahkan oleh seorang petugas di Pejabat Agama dikenali sebagai Emma Fatmayani menerusi kenyataan di YouTube Indosiar. Bagaimanapun, sehingga kini penyanyi berkenaan masih lagi belum mengesahkan tentang kabar angin yang tular di media sosial itu. Untuk rekod, Bunga dan Ashraf mendirikan rumah tangga pada 2008 dan mereka dikunyakan seorang cahaya mata lelaki iaitu Noah Aiden. Ashraf meninggal dunia pada Februari 2020 semasa tidur akibat serangan jantung. Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah bersedia? Okey, Cik Yang nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak perlu nak bertanggungjawab. Cik Yang suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.